Selamat pagi semuanya. Ini adalah tangki thickener ya. Thickener untuk mengumpulkan lumpur, tempat pembuangan lumpur di sini. Ini strukturnya. Perang penyapu lumpur ya. Jadi ini muter ke arah sini, ke kiri. Lumpurnya ngumpul terus akhirnya terpusat. Lumpurnya ke sini. Ngumpul di sini. Di lubang ini. Nah, ini ada pipa keluarannya ya. Sebagai inlet ke pompa thickenernya tuh ada pompa. Pipa nanti ditarik sama pompa thickener. Ini buat pemecah lumpur yang keras. Biar bisa diisep sama pompa. Ini rencana struktur ini akan kita ganti dengan stainless steel. Ini masih besi karbon. Pada rusak ya. Ini di situ di tembelang atas seperti itu ada karet buat menyapu lingkaran besar ini nih. Jadi semua kotoran disapu, dibersihkan dengan karet itu ya. Di sini ada karet. Ini outletnya. Dan juga akan kita ganti dengan pipa stainless ya. Ini ukuran 200 ini. Pipa masukkan. Yang kanan kipas putar ke sini searah jarum jam, sama itu juga terus lumpur terpusat ke sini nih. Ke sini. Nah, di sini kelihatan itu ada pipanya. Nah, ada. Masih ada pantulan cahaya matahari ya. Oke. Ini kerucut. Settingan kurang bawah atau kurang atas, setting dari sini ya. Di atasnya ada cyclone gearnya, motor cyclone kapasitas 0,4 nih. Penghubung dan penyangga ya, ada seperti kita. Air yang bening yang
keluar dari V-knot juga ini nih. Nih, sepanjang ini V-knot persegi ya, V-knot. V-knotnya air overflow. Keluarannya atau overflow air limbah akan masuk ke ini nih, dan akan diolah kembali ya, di recycle proses. Jadi outletnya ada dua nih, ini satu, yang lainnya lewat pinot semua ya. Chamber ya, outlet pipa sama terhubung di sini di T, masuk ke grid chamber sama ya. Oke, ini motornya, ini motor Cyclo kapasitas 0,4 kW. Penarik thickener yang tadi ya, ini dialirkan ke sini nih, dan dibuang ke drain bed lewat bawah tanah, nggak kelihatan ya.